Meow meowku, pemburu yang hebat. Ini ialah aksi-aksi kucing-kucingku. Ketika cuaca yang baik, semua kucing-kucing ini akan bersantai-santai di luar rumah, tidak kira waktu petang ataupun pagi. Dan oleh kerana kucing-kucing saya ni lepas bebas, tidak berkurung, okey, kucing-kucing ini pun bebas juga memburu. Dan kucing-kucing ini antara pemburu yang handal. Adalah pelbagai spesies sudah yang kucing-kucing ini bawa balik ke rumah. Ini Lilo. Kali ini dia tangkap seekor burung kecil. Saya cuba untuk menyelamatkan burung yang nyawa-nyawa ikan itu, tapi tidak berjaya kerana Lilo lebih cepat menyambarnya daripada saya menyelamatkannya. Ini lagi sangat mengejutkan. Tiba-tiba anak-anak kucing ini membawa atau menangkap anak biawak kecil, lepas itu masih hidup. Dan satu masalah lagi, biawak ini masuk pula ke dalam bilik saya. Jadi satu kerja juga. Saya takut bila dia biawak nih, anak biawak nih pergi ke celah-celah, satu masalah lagi untuk mencari. Jadi akhirnya saya berjaya menguis biawak ini menggunakan penyapu dan membuangnya ke luar rumah. Tapi malangnya bila saya berjaya untuk membuang biawak ini ke luar rumah, ada pula seekor lagi miau di luar rumah yang sedang menunggu. Jadi lihatlah aksi miau dengan biawak ini. Jadi kalau kamu pikir-pikir, kesudahannya apa nasib anak biawaknya? Sebab tengok tuh, perlahan demi perlahan nih si manja nih, si manja untuk menghampiri, entah apa kejadian. Hanya kedua-dua nih sih yang tahu apa kejadian seterusnya. Ini pun satu yang ekstrim. Entah apa lagi nih, ini adalah spesies sejenis spesies iguana ya. Ini pun sebenarnya masih hidup nih, tapi masalahnya bila sudah ditangkap sangat sukar untuk merebut. Maksudnya kadang-kadang kesian juga di binatang-binatang yang miau-miau nih tangkap, mau juga selamatkan, tapi masalahnya kita tidak mampu untuk merebut dari miau nih, sebab dia akan jadi garang dan marah dan coba untuk protek dia punya buruan nih. Nah, inilah kejadiannya. Ini pula si anak miau nih, entah spesies burung apa yang dia tangkap nih, sama ada dia atau mamanya yang tangkap nih. Kalau dilihat burung nih macam ayam tahu, besar dan sudah macam habis sudah, bukan habislah, separuh sudah dimakan dan tidak sempat diselamatkan. Tapi dia punya sisa ini terpaksa dibuang untuk mengelakkan miau ini daripada makan dan muntah-muntah nanti. Beginilah kisah miau-miau saya dengan buruan-buruan dekor. Jadi miau-miau saya ni merupakan terapi jugalah, penghibur, kawan bermain, kawan bersantai-santai. Dan walaupun miau-miau saya ini semuanya lepas bebas di luar rumah, tetapi dia tidak berkeliaran keluar pagar, dan apabila waktu malam semuanya akan masuk ke rumah untuk tidur. Terima kasih yang menonton kisah miau-miau saya. Oke, sudi-sudilah untuk subscribe.